أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita sampai pada adab yang ke-28, masih berkaitan dengan hifdzur riayah. Dan ditekankan pada adab ini untuk menjaga ilmunya dan merawat ilmunya dengan mengamalkannya dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara yang penting untuk penuntut ilmu betul-betul yang terdepan dalam mengamalkan sunnah, sebagaimana dicontohkan oleh para salaf ridwanullah alaihim. Di antara athar yang ditambahkan dalam masalah ini yaitu perkataan Abul Abbas Al-Adami rahimahullah, "Man alzama nafsahu adab sunnah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah wala maqama ashrafu min maqami mutaba'atil habibi sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi." Siapa saja yang mengharuskan dirinya untuk beradab dengan adab sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sinari hatinya dengan sinar ma'rifah. Dalam artian hatinya itu akan diberi cahaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mudah dalam mendapatkan ilmu. Maka ini juga penting di antara sebab untuk seorang diberi kemudahan dalam belajar, dalam menghafal, dalam memahami, yaitu ittiba'us sunnah. Penuhi adab-adab sunnah, kan? Mulai dari adab-adab dalam ibadah maupun dalam kebiasaan kita sehari-hari. Bangun tidur, ingat adab-adab sunnah dengan membaca doa setelah tidur. Kemudian ketika taharah masuk kamar mandi, ingat adab sunnah. Ketika mau makan, ingat adab sunnah. Ketika minum, ingat adab sunnah. Penuntut ilmu yang seperti ini, akhwan, dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Tapi kalau seorang belajar, mau menjadi penghafal Al-Quran, penghafal hadis, tapi terhadap adab-adab sunnah tidak peduli, maka ini diantara bentuk kegagalannya. Wala maqama ashrafu min maqami mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia dari kedudukan mengikuti orang yang tercinta, yaitu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba'us sunnah merupakan kedudukan yang tinggi. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi, dalam perintah-perintahnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa akhlaqihi, serta ada akhlak-akhlak beliau.
Wa ta'addubi bi adabihi, dan beradab dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawlan wa fi'lan wa azman wa 'aqdan wa niyatan. Baik dalam perkataannya, perbuatannya, dalam azimahnya, semangatnya juga ikuti semangat Nabi. Nah, ini baru seorang sunni salafi yang sejati. Betul-betul mengupayakan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua tindak tanduk beliau. Beradab dengan adab beliau dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam tekad, dan dalam keyakinan serta niatan. Disebutkan oleh Ibnul Mulakin dalam Tabaqatul Awliya. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, ma katabtu haditsan illa wa amiltu bih. Ini juga contoh lain, ikhwan, bagaimana para ulama hadis betul-betul menjaga ilmunya dan merawatnya dengan mengamalkannya. Kata beliau, ma katabtu haditsan illa wa amiltu bih. Tidaklah aku menulis satu hadis pun kecuali aku mengamalkannya. Hatta marrabi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa aqta aba taibah dinaran fa ataitul hajjama dinaran hina ihtajamtu. Sampai-sampai aku melewati suatu hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberikan kepada Abu Taibah satu dinar. Nabi dibekam oleh Abu Taibah. Setelah dibekam, Nabi memberi Abu Taibah ini satu dinar. Bayaran besar atau kecil ini, Abdullah? Hah? Besar ini, satu dinar. Nah, taib, mata uang emas. Kalau satu gramnya saja zaman sekarang sudah 1 juta. Nah, ini satu dinar, nah sekitar 12 gram atau berapa hitungannya itu? 12 juta. Mekam sekali. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diriwayatkan seperti itu, ya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut, maka beliau pun mengamalkannya. Aku memberi tukang bekam satu dinar ketika aku melakukan bekam. Ini menunjukkan apa? Himmah beliau dalam mengamalkan, walaupun tidak apa? Tidak masuk dalam kategori apa? Kategori sunnah yang ta'budiyah, ya tidak. Ini kan kalau kita masukkan dalam jenis-jenis sunnah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kemarin. Masuk yang mana, Rifki? Ittifaqiyah, kebetulan. Ya kan? Nabi dibekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam sesuatu sebagai bentuk syukur. Karena Nabi SAW ketika ada orang berbuat baik, senantiasa membalasnya. Nah, ini juga dalil bolehnya seorang tukang bekam mengambil sesuatu dari hasil bekamannya atau dari orang yang dia bekam, menunjukkan bahwasanya hadis yang padanya celaan tentang penghasilan orang yang membekam ini bukan haram, tapi sesuatu yang dibenci kalau itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah, kebetulan Nabi memberi satu dinar. Bukan berarti kemudian kalau mau mengamalkan sunnah memberi tukang bekam satu dinar ini, nah tidak demikian. Kenapa? Karena ini masuk kategori yang kemarin disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu sunnah ittifaqiyah. Nah, dan pembagian kemarin bagus diingat-ingat. Ada ta'budiyah, ada ittifaqiyah, ada apa? Ada, kemudian apa? Satunya,
Apa Badri? At-tashahhi. Maaf. Asar ini disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam Asyar. Contoh yang lain dari pengamalan para salaf. Qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, sami'tu Sufyana yaqul ma balaghani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu illa amiltu bihi walau marrah. Kata Abdurrahman ibn Mahdi, aku mendengar Sufyan rahimahullahu taala mengatakan, tidaklah sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun kecuali aku mengamalkannya walaupun sekali. Amalkan walaupun sekali, karena pada beberapa hadis akhwan memang tidak dituntut untuk berkesinambungan. Baik. Tapi di sana ada hal-hal yang dituntut juga untuk kita terus-menerus melakukannya berkesinambungan, seperti menjaga sholat witir, menjaga sholat-sholat rawatib. Kalau yang seperti ini ya jangan sekali tok, tapi berkesinambungan. Misalnya kan, di antara hal yang mungkin cukup sekali karena berat, misalnya seperti misalnya dalam sholat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam sholat malam pada satu rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Seorang ingin mengamalkannya, walaupun sekali amalkan. Taib. Ini contoh. Qala wa dzakara Ibnu Abdi Rabbi fil Aqdil Farid annahu qila lil muhallab bima adrakta ma adrakta qala bil ilmi qila lahu ghayruka qad alima akthara mimma alimta wa lam yudrik ma adrakta qala dhalika ilmu dhalika ilmun humila wa hadha ilmun ustu'mila. Ini kalimat juga bagus dari perkataan muhallab, dhalika ilmun humila wa hadha ilmun ustu'mila. Dikatakan kepada muhallab, bima adrakta ma adrakta, dengan sebab apa engkau bisa mencapai kedudukan yang engkau capai ini, mulia di sisi manusia. Ala bil ilmi, dengan ilmu dia bisa mencapai kedudukan tersebut. Qila lahu, kemudian dikatakan kepada muhallab lagi, ghairuka qad alima akthara mimma alimta, selain kamu telah mengetahui lebih banyak daripada apa yang kamu ketahui. Ada ulama-ulama yang lain yang ilmunya lebih luas, tapi walam yudrik ma adrakta, dia tidak mencapai apa yang telah engkau capai. Dan ini juga banyak terjadi akhwan, di setiap zaman, di setiap tempat. Mungkin seseorang lebih berilmu, tapi ternyata di sana ada orang yang di bawahnya dari si ilmu lebih mulia, lebih luas dakwahnya, lebih berbarakah ilmunya, padahal ada yang lebih berilmu darinya. Ini di antara sebabnya camkan kalimat dari muhallab rahimahullah, dzalika ilmun humil wa hadza ilmun ustu'mil. Adapun itu mereka yang punya ilmu yang banyak, ilmu adalah ilmu yang sekedar apa? Sekedar dipikul saja. Memang mereka memiliki ilmu, tapi cuma dipikul, disimpan, dibawa. Sedangkan ini yang ada pada diriku, ilmu yang memang betul-betul diamalkan. Maka antum ma'syara talabatil ilm, jika menginginkan ilmu yang berbarakah, ilmu yang berikan kemanfaatan pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita, maka apa? Jadikan ilmu itu ilmu yang memang betul-betul dicari untuk diamalkan. Dengan ini seorang akan mendapatkan keberkahan ilmu dan juga mendapatkan
kokohnya ilmu. Dikatakan oleh Al-Allamah Al-Manzalawi sebagaimana dalam At-Tajul Mukallal, man arada hifdha sunnati fal ya'mal biha fa innaha tataqayyadu indahu wa la yansaha. Man arada hifdha sunnati fal ya'mal biha fa innaha tataqayyadu indahu wa la yansaha. Siapa saja yang ingin untuk menghafal sunnah, maka amalkan. Siapa saja menginginkan untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalkan. Karena sungguhnya sunnah tersebut akan terikat di sisinya sehingga dia tidak lupa. Nah, tapi kalau seorang telah menghafal kemudian tidak diamalkan, maka akan cepat lupa. Taib. Makanya dulu para sahabat atau para salaf, para tabi'in, atba'u tabi'in, demikian pula imah setelahnya dari ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, ahli hadis, mereka diberi anugerah hafalan yang luar biasa. Di antara sebabnya ya karena kuatnya mereka dalam beramal. Ini beberapa asar yang bagus untuk ditambahkan pada pembahasan kita terkait adab yang ke-28. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-29. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, ta'ahudul mahfuzat. Penjagaan terhadap hafalan, penjagaan terhadap hal-hal yang telah dihafalnya, apakah itu Al-Quran ataukah hadis ataukah matan-matan ilmu atau permasalahan-permasalahan ilmiah yang telah dia dapatkan. Qala rahimahullah, ta'ahad ilmaka min waqtin ila akhar, fa inna adamat ta'ahudi unwanun dhahabi lil ilmi mahma kan. Jagalah ilmumu dari waktu ke waktu. Terus dari waktu ke waktu kita harus menjaga ilmu ini. Kenapa? Karena sungguhnya tidak adanya penjagaan terhadap ilmu merupakan alamat hilangnya ilmu tersebut, bagaimanapun kuatnya ilmu itu atau bagaimanapun banyaknya ilmu itu, akan menjadi apa? Hilang kalau tidak dijaga. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, fa inna adama ta'ahudi unwanu dhahab, yakni dalilul dhahab, ya, alamat yang akan menunjukkan hilangnya ilmu. Walakin law abbara biqauli fa inna adama ta'ahudi sababun lidhahabin lil ilmi lakana aula. Akan tapi kalau seandainya beliau mengungkapkan bahwasanya tidak menjaga ilmu merupakan sebab hilangnya ilmu, tentu lebih bagus karena lebih mudah. Memang itu sebab hilangnya ilmu dengan tidak menjaganya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an. Fawalladhi nafsi biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi 'uquliha. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah oleh kalian Quran ini. Karena sungguhnya demi jiwaku yang berada di tangannya, Al-Quran ini lebih kuat untuk apa? Untuk lepas. Dibandingkan unta lepas dari ikatannya. Dalam artian mudah lepasnya, ketika lepas sulit untuk dikembalikan, seperti unta lepas. Unta lepas itu
Kalau sudah lepas sulit untuk ditarik lagi. Makanya pada sebagian hadis kalau mendapatkan unta yang bedal, yang lepas dari ikatannya, maka apa? Dipanah. Isna'uha kada, yaitu dengan dipanah membaca bismillah panah. Karena sudah tidak bisa apa? Ditali kembali. Makanya ini dorongan untuk kita memperbanyak muraja'ah. Fayadullu dhalika ala anna adamat ta'ahudi sababun linnisyan. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak menjaga itu sebab kelupaan. Walaysa unwanan nisyan, bukan alamat kelupaan, tapi sebab. Walaysa unwan lidhahabil ilmi, bukan pula alamat hilangnya ilmu. Kenapa? Li'anna unwana syai' yakunu ba'da syai'. Kenapa? Alamat sesuatu itu ya setelah sesuatu itu tersebut. Ya, alamat hilangnya ilmu, berarti ilmu sudah hilang baru diketahui alamatnya, paham? Itu maksud Syekh Ibnu Utsaimin. Makanya lebih bagus kalau diganti dengan sababu dhahabil ilmi, sebab hilangnya ilmu. Kenapa? Karena sababu syai' yakunu qabla syai', karena sebab suatu perkara tentunya ada sebelumnya. Wa adamu ta'ahudi sabiqun ala adamil baqa'i ay baqa'ul ilmi. Dan tidak adanya penjagaan terhadap ilmu itu sebab tidak adanya tetapnya ilmu, yaitu hilang berarti. Wal khatbu fi hadza yasir, yani idza kana al ma'na mafhuman fal amru yasirun bin nisbati lil alfaz. Kemudian Nabi tegas, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin tegaskan, ya permasalahannya mudah, cuman beliau ingin menekankan dari sisi lafaz bagusnya ya dikatakan sabab, sababu dhahabil ilmi. Tapi kalau makna diketahui maksudnya yaitu ya perkaranya mudah insyaallah. Baik. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kama mathali sahibil ibilil mu'allaqah. In ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahu Syaikhan wa Malik fil Muwatta. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah permisalan pengemban Al-Qur'an itu seperti pemilik unta yang sedang diikat. Naam. Pengemban Al-Quran yang memiliki hafalan Al-Quran seperti orang yang juga apa? Memiliki unta yang diikat. Nah kalau dia senantiasa menjaga unta tersebut, maka tetap dia akan apa? Akan bisa menguasainya. Enggak akan lepas. Karena unta itu kuat. Kalau enggak sering dicek, ya sudah lepas tiba-tiba. Wa in atlaqaha dhahabat, tapi kalau dia biarkan maka unta tersebut akan lepas. Demikian pula Al-Qur'an kita, ikhwan. Kalau kita tidak murajaah, tidak terasa sudah hilang. Antum ingin baca lagi, hilang. Makanya semakin banyak hafalan, semakin banyak murajaah. Orang semakin banyak hafalan itu harus semakin banyak murajaahnya, semakin perhatian dengan waktunya. Punya hafalan 10 juz beda dengan yang punya hafalan 1 juz. Nah, apalagi yang punya hafalan 30 juz, dia harus lebih-lebih lagi untuk menjaga hafalan tersebut. Qala al-mu'allaqah wa in atlaqaha dhahabat ala kulli hal ana la adri hal yajuzu aqluha. Nah, fahiya ma'qulatun wahid wa na'am. Di sini Syekh mengiskalkan tentang makna. Cuman kok lafadznya sama saja. Cetakan lain apa? Lamnya dulu. Hal yajuzu aqluha am aqluha. Sama ini. Hah? Mana coba sini cetakan lain.
Ya, lihat. Baik, di sini lebih jelas. Nah, kata Syekh, ala kulli hal ana la adri hal yajuzu aqluha am la. Itu. Am la. Aku tidak tahu apakah boleh untuk diikat atau tidak. Fahiya ma'qulatun wadihah. Wa aqluha yurja'u ila lafdil hadis. Baik. Kemudian pada nah harakat al-mu'qalah mu'qal taib dapatnya akan dicetakan ini al-mu'qalah berarti perhatikan kita ulangi innama mathalu sahibil qur'an kama tali sahibil ibilil mu'qalah in ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Maknanya wadih, permisalan pemilik Al-Qur'an yaitu penghafal Al-Qur'an seperti pemilik unta yang diikat. Jika dia menjaganya maka dia akan mampu untuk menguasainya dan jika dia lepas maka akan pergi. Qala al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullah wa fi hadzal hadits dalilun ala anna man lam yata'ahad 'ilmahu dhahaba 'anhu ay man kana. Li'anna 'ilmahum kana dhalikal waqt al-Qur'anu la ghair. Wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidh-dhikri yadhhabu illam yuta'ahad fama dhannuka bi ghairihi min al-'ulumil ma'hudah. Ini kalimat istinbat yang sangat bagus dari Imam Ibn Abdul Barr dalam At-Tamhid. Pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya siapa saja yang tidak menjaga ilmunya maka ilmu tersebut akan hilang, ilmu apapun itu. Dikarenakan ilmu para sahabat saat itu adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Ya, ilmu yang dimiliki para sahabat saat itu Al-Quran. Ya, saat itu tidak perlu belajar nahwu, tidak perlu belajar sharaf, tidak perlu belajar balaghah, tidak perlu belajar usul fikih. Kenapa? Karena itu sudah secara otomatis mereka pahami. Baik. Maka apabila Al-Quran itu yang diberi kemudahan untuk diingat saja hilang apabila tidak dijaga, terus bagaimana persangkaanmu terhadap selain Al-Quran dari ilmu-ilmu yang dikenal? Padahal Al-Quran kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran itu dimudahkan untuk diingat, tapi kalau tidak dimurajaah hilang, apalagi ilmu yang lain. Wa khairul ulumi ma dhubita asluhu was tudzkira far'uh wa qada ila Allah ta'ala wa dalla ala ma yardahu. Dan sebaik-baik ilmu adalah ma dhubita asluhu yang dikuatkan dasarnya was tudzkira far'uh dan diingat cabang-cabangnya wa qada ila Allah ta'ala dan mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa dalla ala ma yardah dan menunjukkan kepada apa-apa yang Allah ridai. Wa qala ba'dhum wa kullu 'izzin lam yu'akkad bi 'ilmin fa ila dhullin masiruh. Wa kullu 'izzin lam yu'akkad bi 'ilmin fa ila dhullin masiruh. Semua kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu maka hasil akhirnya akan menuju kepada kehinaan. Baik. Ya, ini ghaliban maksudnya mayoritas ya. Karena terkadang seseorang
mulia dengan hartanya, dengan sedekahnya, walaupun ilmunya sedikit, sampai mati ketika diketahui memang dia seorang yang ikhlas. Cuman mayoritasnya kemuliaan itu akan kuat, akan tetap kokoh jika diiringi dengan ilmu. Baik, ini sangat jelas, akhwan, dolongan untuk kita semua agar betul-betul menjaga ilmu. Maka antum waktu dimanfaatkan, waktunya murajaah. Sudah di plot, sudah diatur waktunya. Tinggal apa? Tinggal kalian manfaatkan. Malam waktu panjang gunakan untuk mencapai target murajaah yang hari ini tidak kecekel, hari ini tidak tercapai, oh saya masih kurang 5 lembar, selesaikan, baru istirahat. Jangan sampai disia-siakan waktu malamnya. Nah, yang berakibat siangnya kacau, siangnya lemah, siangnya hanya ngantuk saja. Baik, untuk perhatikan, tidak ada faedah seorang apa belajar kalau tidak dimanfaatkan apa yang telah dipelajari dengan diamalkan. Amalkan adab-adab ini, adab-adab yang mengantarkan kita pada keberhasilan dalam belajar. Amalkan. Jadi masing-masing kalian sudah dewasa, tidak perlu untuk terus-menerus apa diingatkan, terus-menerus dimarah-marahin. Nah, sudah paham apa yang harus dikerjakan. Dan ta'awun, ta'awun. Ada yang tidak benar, misalnya ada yang tidur di waktu harusnya murajaah, jangan dibiarkan. Tinggal catat saja, sampaikan. Nah, barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad.